Nah ini kita mulai bagus 10 menit awal, 10-15 menit awal. Kita mengerti gaya permainan dari Bayangkara. Kita jaga, terus kita lalu berapa kali kita mau ke attacking, terus di zona attacking, dalam beberapa situasi yang kita bisa buat. Tapi Bayangkara dari awal memang mereka kerja keras, mereka usaha, terus di zona tengah mereka lebih agresif daripada kita. Terus waktu free kick itu momentum yang kita hilang fokus. Karena memang itu gol istimewa dari Sales, gol memang cantik. Kita hilang fokus sedikit. Terus waktu kita masuk ke ruang ganti, saya coba tim kita berusaha lagi. Tapi memang ada beberapa situasi yang terjadi di lapangan. Beberapa kali kita dengar peluit-peluit. Terus kita hilang sedikit fokus. Itu yang terjadi. Tapi saya mau congratulate, saya mau bicara selamat untuk Bayangkara juga. Terus dan kita harus tetap kerja untuk masa depan. Ini masih belum selesai. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bayangkara atas kemenangan di malam hari ini. Untuk pertandingan sendiri memang pertandingan ini tidak mudah karena Bayangkara memang tim meskipun mereka di dua klasemen mereka berusaha untuk keluar dari zona degradasi dengan banyak sekali merongrong pemain-pemain yang mereka sangat otot sekali di malam hari ini. Dan untuk kita memang kita kecolongan di menit yang awal untuk yang dikatakan di pagi tadi tentang free kick mungkin dari itu kita agak sedikit down, tapi dengan ini semoga Prista memberi pelajaran untuk kedepannya untuk memperbaiki di pertandingan selanjutnya. Untuk saya sendiri, saya pikir biasa ya. Rajinnya kemarin mungkin di luar memang punya nama besar, tapi untuk di lapangan saya pikir semua sama aja. Ya, jadi kita main secara profesional, siapapun lawan di lapangan, saya pikir itu biasa. Ya, untuk sepak bola Indonesia, bawa nama seperti Raja Nainggolan itu bagus. Tapi itu yang tadi bilang, saya ikut dia, ya saya pikir saya mau fokus tim kita, mungkin biar untuk Coach Mario bicara soal Raja Nainggolan, oke. Saya mau fokus untuk tim kita aja, terus perbaiki dan fight. Ini satu masukan aja, ini masih belum selesai. Dalam satu peran ada beberapa kali kita bisa menang, ada beberapa kali kita bisa kalah, tapi yang paling penting hasil terakhir. Itu yang saya tahu pasti, Persita ada hasil positif masa depan. Itu aja.